Sultan Kecerbonan IX, Pangeran Raja Abdul Ghani Natadiningrat, resmi membuka Milad Keraton Kecerbonan yang di tahun 2023 ini menginjak usia 215 tahun. Guna mengisi rangkaian kegiatannya di area alun-alun dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM, baik dari Bayangkari Polres Ciko, Kodim, dan juga pelaku UMKM lainnya. Tujuannya untuk menggeliatkan pelaku usaha kecil agar bisa mengembangkan usahanya. Di samping itu, sebagai pusat pelestarian seni dan budaya, komunitas pelestari Tosan Aji juga mendapat kesempatan untuk mengenalkan ragam koleksi benda pusaka, serta pengembangan bakat seni tari topeng Tumenggung Gaya Selangit dan apresiasi seni tari khususnya bagi anak-anak generasi muda. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pada ini saya sudah membuka serangkaian acara milad Keraton Kecerbonan yang ke-215 tahun. Alhamdulillah, tampaknya serangkaian milad ini banyak variasi acara ya. Ada acara produk UMKM, ada produk pusaka, keris, tombak, dan juga acara budaya sendiri, kirab keraton, dan juga acara kegiatan keagamaan. Rencananya pelaksanaan milad akan berlangsung hingga Senin dengan diadakan kegiatan seni budaya lain, kegiatan keagamaan, dan kirab agung. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.